dan orang yang dipaksa memasuk rehat ni dipaksa. Perempuan dirogol, ada tak kepada dia dosa zina? Tak ada tuan. Walaupun pelakuan zina itu berlaku pada dia, sebab pun tak ada dosa zina, sebab dipaksa. Bukan orang yang bawa nak naik tahun tu. Itu banyak dia suka rela ke tuan. Tapi sebab bapak perempuan tu buat report dan polis mengadu anak dia dirogol. Anak dia usia 15 tahun, berkawan dengan lelaki umur 20 tahun. Budak dah habis sekolah, wajar tak ada. Lebih kawan dengan anak kita, anak kita jadi bina lebih. Tak berapa kali naik turun hotel. Tak lama lepas itu anak perempuan kita pun pening. Bawa ke hospital, cek menelu. Siapa yang membunting dengan kau ni? Paksa mengaku kata boyfriend dia. Bapak si perempuan tu cari mana dia? Kawan kamu tu rumah kat mana? Rumah dia taman sekian-sekian, kampung sekian-sekian. Pergi cari. Ni saya tak jumpa kamu ni. Kamu ni siapa? Anak kamu pun kawan dengan anak saya. Mana hotel panjang tak tahu. Sekarang anak saya mengandung. Nak tahu jawab tak anak kamu? Pula anak saya yang buat pula. Anak kamu tu berkawan ramai jantan. Ramai sini. Mana kamu? Biar aku tanya sini. Tanya, ayah kau tahu aku. Tak ada kamu dah. Buat rekod. Buat rekod polis. Bila sampai kesalahan, si lelaki itu sangkut tuduhan merogol. Tapi dosa zina ada tak kepada perempuan tu? Remaja perempuan ni adalah sebab dia sebenarnya berzina. Cuma dia dianggap dia rogol bawah. Kalau rogol betul, orang masuk rehat ni. Pasal dia ada dosa zina. Itu makhluk boleh dipaksa. Boleh memaksa dan boleh dipaksa. Tapi Allah ada kehendak. Tak boleh dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa. Kita berdoa pun tak boleh paksa Allah. Ya Allah, kalau kau tak beri ni, aku tak nak lagi beriman kepada kamu. Baik, tak boleh ya Tuhan. Kau taklah, tak uki aku pun. Kau tak beriman kepada aku, kau tak uki. Aku tak uki tak. Kamu lah uki sebab masuk neraka. Kata kamu tak beriman kepada aku. Itu dia Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Wajib ke atas dia ada kehendak. Tak boleh dipaksa. Bila dia kata jadi. Bila dia kata si Adul tu bersama si dalam suami bersama dengan isteri, lakukan perhubungan nak dapat curian. Jadi kata Allah Ta'ala, jadi walaupun berlaku hanya sekali malam kahwin tu, malam pengantin tu, 3 bulan kahwin, 3 bulan si isteri mengandung. Dah suami jadi lain macam. Terupa dia. Putih pelamin. Dia sangka isteri dia kot-kot sebelum kahwin pernah buat dengan lelaki lain. Merajuk. 3 bulan merajuk. Isteri dah turun ke depan 6 bulan. Baru dapat tahu. Rupa dia si isteri ni memang betul-betul tak pernah dengan lelaki lain. Memang walaupun si isteri ni bina repit sebelum kahwin, untuk jumpa dia memang si isteri ni bina repit. Memang naik motor kamp jantan ni jantan tu, tapi tak pernah buat. Tak pernah melakukan pertubuhan haram. Kahwin dengan dia baru jadi. Jadi 3 bulan kahwin, 3 bulan mengandung. Itu adalah kehendak Allah SWT. Ada orang berbelas-belas tahun kahwin, usia jumpa berapa ramai doktor, jumpa berapa ramai tabib, jumpa berapa ramai ustaz, tapi tak juga dapat suria. Doktor cek, doktor berkesan tu kahwin.
suami syukur, si isteri syukur, normal, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki kedua mereka ada sunyi. Tak dengan dua. Ambil anak angkat. Lepas 6 bulan ambil anak angkat, baru si isteri dekat. Kadang-kadang dia jatuh. Ambil anak angkat dulu, ambil anak angkat, baru si isteri ambil anak angkat dia dulu. Anak angkat tetap jadi anak angkat selagi tidak menjadi anak susuan. Kalau jadi anak susuan, dah macam anak kita lah. Anak kandung kita jadi adik kan susuan kepada abang dia atau kakak dia. Sebab kakak dia tu, abang dia tu anak susuan. Yang ni anak kandung, yang ni anak susuan. Ada kena-kena tak? Ada? Boleh kahwin tak? Tak boleh. Sebab dia adik-beradik. Itu kalau anak kandung. Kalau kata seorang perempuan itu menyusukan lebih dari seorang bayi, yang ni pun dia susukan, yang ni pun susukan. Yang A dengan B ada kena-mengena tak? Ada. Dia panggil adik-beradik susukan. Habis cerita tu lah, tu cerita bekah. Tu kita tahu kita dah bekah. Dan cerita tentang iradah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dengan sifat iradah Allah SWT menentukan dan menetapkan segala perkara yang harus yang dipanggil al-mumkinatul mutaqabilat. Mungkin berarti perkara yang bersamaan di antara ada dan tiada pada pertimbangan akal. Misalnya Ahmad akan memulih anak, maka anak apa itu dikatakan perkara mungkin kerana anak itu belum wujud ke diri. Itu maksudnya. Si Ahmad berkahwin dengan Maimunah. Mungkinkah Ahmad dan Maimunah dikurniakan anak? Mungkin. Akan ada anak sekiranya dikehendaki Allah SWT. Tiada diperoleh anak kalau tidak ada kehendak Allah SWT. Itu boleh. Mudah. Usaha macam mana pun, kalau Allah tak menghendaki, tak dapat anak. Ya, usaha lah mana-mana. Kan? Buatlah, vitro lah. Inilah itu pula. Tak juga. Ya, tuk-tuk si Ahmad bagi si Maimunah berkata kepada suami Ahmad, abang kahwinlah lagi satu. Ahmad semua salah. Nak kahwin lagi satu sayang kat Maimunah. Maimunah ni baik, walaupun ada anak pun layan dia baik. Tak pernah ditengking, tak pernah dimarah, tak pernah berletih. Baik, susah nak cari isteri macam Maimunah. Satu je keluar kat Maimunah ni, sadana. Tak mengandung, dah 15 tahun kahwin. Semua salah si Ahmad. Jumpa dengan Tuan Ibu Bapa Rahi. Apa pendapat Tuan Ibu? Saya rasa pulang kepada Tuan Dah, Tuan Dah. Kalau dalam istiqwa kata boleh kahwin lagi, kita boleh cari kan. Cari dapat janda. Janda anak dua. Muslimat gaji tajwid. Contoh. Janda anak dua bayi orang. Sama macam Maimunah juga. Namanya Rusnah. Wan Rusnah. Anak dua. Ahmad kahwin dengan Rusnah. Lepas 3 bulan Rusnah mengandung anak ketiga. Lepas 3 bulan dia Rusnah mengandung. Jadi Ahmad mesti berlaku adil. Jangan ya berat sebelah. Tak mungkin ada anak dengan Rusnah, balik rumah Rusnah. Bukan mudah tak balik. Kena adil lah. Kan? Jangan pula berbangga-bangga. Saya kahwin dengan awak kita ni, kadang-kadang yang paling isteri. Saya kahwin dengan Ustaz 3 bulan dah berada. Saya kahwin dengan bini tua saya, orang-orang ni mulai tahu tak mengandung. Jangan sebut depan orang. Itu mengaibkan